aku bilang jamu pegal-pegal. Orang-orang rare namu to aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Wak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Sedih kali lah yang janda ini ke ladang pun awak sendiri. Assalamualaikum. Rom, masak apa? Eh, Bu, masak telur, Bu. Loh, Ibu kan udah masak itu. Kenapa nggak makan ikan yang Ibu masak? Lagi pengen aja, Bu, masak telur ceplok. Jangan sering-sering lah makan telur gitu. Nanti bisulan kau, loh. Iya, Bu. Nggak sekali-sekali aja, ya, Bu. Loh, tapi tadi pagi kau udah mandi. Ini kok udah ganti baju lagi kau? Mandi lagi kau, Rom? Iya, Bu. Kotor tadi. Awak tadi bantuin kak saya benerin seng. Jadi awak mandi lagi lah, Bu. Ganti baju. Baju kotormu udah kau buat di tempat kain kotor biar sekalian Ibu cuci nanti. Nggak usah lah, Bu. Kan biasa rumah juga nyai nyuci. Tadi pun rumah udah cuci juga. Udah jadi rumah jemur. Alah, nggak apa-apa. Sekalian aja nyai Ibu nyuci. Kenapa rupanya si Isaya kok kau bantuin dia? Itu tadi, Bu. Waktu awak jemurin baju, awak tengok kak Isaya di atas seng. Rupanya lagi benerin seng dia. Awak bantuin lah, Bu. Oh, si Bobo kayak mana? Udah makan dia tadi? Udah tadi, Bu. Abis makan tadi langsung pergi tempat si Kestel main-main dia. Ya udahlah, Ibu mau tempat si Tati dulu ya. Iya, Bu. Ih, kok cuek kali si Bordir? Apa sih saya nggak ada duit makanya dia kayak gitu? Heh, kok melamun kau? Misap laku satu, Ti. Woi, bentar, Kak. Cepat dulu kau buatkan, Ti. Lapar kali, aku baru pulang dari sawah. Bentarlah, Kak, mau. Eh, Kak. Nggak tahu kau, tadi si saya nangis-nangis lo lewat di sini. Kamu itu si Bordir lagi, tak kenapa, mukanya jutek kali tadi ku tengok. Macamnya dia marah sama si saya. Loh, kenapa orang itu, Ti? Apa berantem? Nggak tahu aku, Kak. Ku tanyai dia, aja lewat aja orang itu. Kok jadi penasaran aku ya, Ti? Kemana jadinya orang si saya itu? Ke depan dia tadi sama si Bordir. Apa tempat si Nining orang itu ya, Ti? Nggak tahu juga aku, Kak, Mo. Eh, Is, kok dari mana kok nangis kau? Jahat kali si Nining, Kak. Masa aku dipitnahnya sama dia? Dipitnahnya kayak mana kau? Iya, kayak mana rupanya ceritanya? Masa dibilangnya sama si Nining, Kak. Aku berpeluan sama si Roma, terus aku ciuman sama dia. Aku gak nyangka mulut si Nining kayak gitu. Hah? Masa sih, Is? Itulah kamu. Gara-gara mulut si Nining, si Bordir marah sama aku, dibilangnya aku perempuan binat, perempuan murahan, perempuan nakal. Ih, pantas lah dia tadi nangis, si Bordir pun jutek kali mukanya tadi. Kok ngeri kali mulut si Nining itu ya? Iya. Aku tahu, Kak. Aku itu memang janda, tapi aku punya harga diri. Gak mungkin aku kayak gitu sama si Roma. Tapi kau memang gak ada kan kayak gitu sama si Roma? Sumpit demi Tuti dan Cibit, Ti. Aku gak ada kayak gitu loh, Ti. Iya loh, Ti. Soalnya tadi si Roma pun bilang sama aku kayak gitu. Dia ngebantuin si Isaya, terus jatuh orang itu. Makanya baju si Roma itu jorok. Oh gitu. Udah aku bilang juga tadi sama si Nining, Kak. Kalau dia gak percaya, tanya langsung sama si Roma, dia ada di rumah. Tapi Nining gak mau. Sakit kali hatiku dikitin sama Nining. Ih, ngeri kali si Nining itu. Dia yang menyebarkan fitnah pun disuruh nanya si Roma, gak mau dia, ya kan? Udahlah, Is, nanti ku tanya sama si Nining ya, kayak mana ceritanya. Ya udahlah, Kak, aku pulang dulu, mau nenangin diriku. Iya, Is. Udah, jangan pala kau pikirkan, Is. Nanti kau sakit. Apalah salah aku sampai aku dipitnah kayak gini. Mana cerita si Nining sama Isaya tadi ya? Nekom, Ning! Waalaikumsalam, Wak. Masuk. Di mananya kau, Ning? Di sumur, Wak. Ya Allah, pinggangku, aduh, ya Allah. Kenapa kau? Kok bisa jatuh? Pinggangku, Bor. Aduh,
Aduh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kok bisa pulang? Aku jatuh. Kepleset aku, Bor. Yaudah, yuk bangun. Kedepan kita biar bisa kusu-kusu. Pelan-pelan. Pelan, yuk. Biar bisa kok aku kusu-kusu. Kusu-kusu kan ya, Bor. Yuk, pelan-pelan. Yuk, duduk kau. Duduk. Ya, datang kesini dulu. Cepat yang di sini, yang betul. Kakimu. Aduh, pelan-pelan, Bor. Ini sakit loh, Bor. Nah, kusukkan. Sini kau, sini. Sini, ha. Kusukkan. Gak ada minyak urutmu. Biar bisa ku urut pakai minyak-minyak ini. Gak ada. Udah lo kok pijat pelan-pelan kayak gini aja. Aduh. Kasian lo aku sebenarnya sama si Isaya itu. Ya udah kok aja lah si Roma ke rumah si Nining biar nggak makin parah mulut si Nining itu. Oh iya ya Ti, biar jelas semua kan? Iyalah, ya udah gerak lah kau biar nggak berlarut-larut. Kau hitung dulu punya aku ini ya? Iya udah, gampang itu aman. Bagi aku ya? Iya. Kau pun udah tua bisa pulang ke pleset-pleset. Udah agak mendingan ini. Jadi kayak mana cerita Isaya itu tadi? Ya gitulah, Wak. Datang tadi kemarin dia ngelabrak aku. Nggak terima dia katanya aku fitnah dia, masaan. Kok nggak terima pula dia? Terus apa lagi katanya? Ih, tahu kau, Bor. Datang dia kemarin nangis-nangis. Kau pikir dibilangnya kayak gini, masaan. Kau pikir ya, Ning, nggak ada aku ngapa-ngapain sama si Roma itu. Katanya gitu. Aku tuh memang jatuh ditahan si Roma aku. Makanya kau kira kami ciuman. Katanya kayak gitu orang. Kenapa kau dengan mata kepala aku sendiri dia ciuman di situ kok pelukan. Dibilangnya pula kayak gitu. Malah dibilangnya, ingat Ning, karma itu berlaku. Hati-hati kau nanti. Katanya kayak gitu. Ih, kok karma berlaku pula, Bor? Kan memang kenyataan yang kuceritakan bukan mengada-ngada aku, ya kan? Nggak usah kau percaya mulut dia itu. Alah, mulut dia tuh busuk kali tuh. Rom! Aram! Iya, Bu. Ada apa, Bu? Ayo dulu ikut sama Ibu. Ada mau Ibu tanya samamu. Mau kemana, Bu? Ke tempat si Nining. Soalnya tadi ditengok si Nining, kau sama si Isaya di belakang rumah itu berduaan. Takut nanti cerita fitnah, entah kayak mana. Sekalian aja lah Ibu bawa kau ke sana, biar kau jelaskan sama si Nining itu. Ya udah, Bu. Yuklah, Bu. Ayo, nanti semua jelaskan di sana, ya. Biar nggak timbul fitnah. Terus kayak mana lagi katanya, Ning? Ya kayak gitulah, masih nangis-nangis juga dia di depan itu, ditunjuk-tunjuknya aku kayak gini. Apa enggak emosi aku, kuteriain lah dia, abis itu pergi nangis dia kan. Abis itu kuteriain dia, oh dasar kau peparong, memang gak ada beresnya Dakyong itu. Cocok lah udah kau gituin, pala kali aku denger waktu kau cerita tadi. Iyalah, Wak, sekali-sekali memang pantas dia tuh kita gitukan. Jadi dia tahu menempatkan diri, masa siang-siang gini-gini di belakang rumah dia, kan gak enak. Iya, memang gak kali itu di pondon itu kan. Untung tadi aku pergi, kalau enggak aku jambakan juga itu dari rambutnya. Sebenarnya kenapa, Bu? Udahlah, nanti kau ceritakan sendiri situ. Assalamualaikum, Ning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk kamu. Ada Bang Roma cinta mengke, I love you, kuhanju-hanju, sweetie. Halah, Bordir, gak usah pala sok kementotan kau. Duduk, Rom, duduk. Ada apa, kamu? Kok tumben kau bawa si Roma kemari? Jadi gini loh, Ning, ada mau aku tanya samamu. Tadi kan si Isaya udah cerita sama aku di tempat si Tati itu, kan? Jadi udah aku dengar lah semua versi cerita dari si Isaya, dari si Roma, udah aku dengar lah semua. Jadi aku tanya lah kau dulu, kayak mana kau rupanya nengok orang itu di situ, ngapain orang itu di belakang rumah si Isaya itu? Ya kayak gitulah, kakmu. Kan tadi aku baru pulang dari kedai si Butet. Habis itu aku lewat dari belakang rumah kau, kan? Ku tengok lah si Roma ini sama si Isaya berpeluan di belakang itu, kupikir orang itu kayak gitu. Kau pun gak boleh gitu, Ning. Aturannya kau datangi lah orang itu. Kalau kau tengok dari jauh, mana jelas orang itu. Kayak mananya kau? Kan jadi kayak gini, kau gak tahu ceritanya yang sebetulnya kayak mana. Ngapain orang itu di situ. Terus kau ceritakan lah sama si Bordir yang kayak mana-mana. Terus ku tanya lah kau dulu, kayak mana kau ceritakan sama si Bordir? Apa yang kau ceritakan sama dia? Yang ku ceritakan ke si Bordir ya apa yang aku lihat lah, kakmu. Ha, itulah kau, Ning. Orang nggak tahu kau cerita sebetulnya. Bukannya langsung kau datangi orang itu. Tapi cuman kau lihat, abis itu kau ceritakan sama orang. Kan jatuhnya fitnah kayak gitu. Ya kalau kayak gitu berarti si Nining lah ini gara-garanya. Kok aku pula yang kau salahin? Kau lagi, Bor. Nggak usah pala kau menyalahin orang. Kau pun nggak tahu cerita sebetulnya pun kau udah langsung melabrak anak orang aja kau. Ya aku mana tahu-tahu orang dia ceritanya kayak gitu. Siapa coba yang nggak emosi? Nah, ini udah aku bawa si Roma ini ke sini biar dijelaskannya apa yang penasaran kalian yang terjadi di situ tadi itu, biar dia yang jelaskan. Jadi kayak mana yang sebenarnya ceritanya tadi, sayang?
Jadi gini kak, karena aku habis nyuci baju, jadi pas aku keluar, aku tengok kak Isaya manjat-manjat seng. Jadi kan gak mungkin aku biarkan perempuan manjat-manjat seng, aku bantulah kak Isaya itu tadi. Waktu pas kak Isaya mau turun, aku mau naik, kak Isaya kepleset. Dari tangga itu, ku tangkap lah biar gak jatuh ke bawah. Pas ketangkap itu, kami jatuh berdua memang. Cuman kami memang gak ada ngapain, Bu. Oh, jadi kayak gitunya ceritanya. Udah semua itu kau bilang, Rom? Udah, Bu. Lagian, Bu, gak mungkin juga, Bu, kayak gitu, awak, Bu. Awak kan anak perantauan. Awak jaga nama baik keluarga, nama baik ibu di sini. Gak mungkin kayak gitu. Kan? Jadi gak enak aku sama Isaya kayak gini. Jadi ngerasa bersalah aku. Ya, aku juga ngerasa bersalah lah, Wak. Bukan kau aja. Kan ini gara-gara kau juga. Ini gara-gara kau lah. Makanya kau jangan suka kali menceritakan orang. Jadi udah jelas semua kan, Bu? Roma udah bisa pergi nih, Bu. Iya, iya. Soalnya iya, ada iya. Janji sama kawan. Pamit ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya, Roma. Makasih ya, Roma. Hati-hati ya, my baby honey sweetie. Bordir! Kau ya tingkah kau. Nah, sekarang kan kayak gini udah enak, udah jelas ceritanya. Kalian juga udah dengar langsung sama si Roma, ya kan? Sekarang kayak mana caranya kalian cerita lah, minta maaf sama si Isaya sana. Lagian kau ya, Bordir, kau udah ngatai si Isaya yang enggak-enggak. Kau belum tahu lagi kau ceritanya entah kayak mana. Gara-gara kau lah ini, makan cakap aku kan. Kok kau salahin aku pula? Kan kau juga yang salah juga kata-katain dia. Ya udahlah, mau ke tempat Isaya, aku mau ngomong sama dia. Jangan lupa kau minta maaf sama si Isaya. Aku nanti nyusul ya, Wak, sama Kak Mumu. Masih sakit pinggangku. Emang kenapa rupanya pinggangmu, Ning? Itulah, Kak. Kepleset tadi habis cuci piring. Jatuh aku. Itulah kau. Tengok, udah dua kali kau kayak gitu, kan? Ditegur sama Tuhan. Untung gak setruk kau tadi di situ jatuh. Ih, ngeri kali lah mulut kau itu, Kak Mumu. Ya Allah, amit-amit lah. Jangan sampai aku kayak gitu. Is! Oh, Is! Apalagi si Bodir itu? Apa masih kurang dia ngata-ngatain aku? Apa masih mau menghina lagi dia? Sini dulu Kais! Apalagi Wak? Masih kurang kau mau ngata-ngatain aku? Apalagi yang mau kau bilang sama aku? Is, gak gitu loh Is. Taunya aku udah salah sama kamu. Udah jelek-jelekin kau. Gak usah takut lah kau, Wak. Aku akan pindah dari kontrakan kau ini. Jadi biar gak ada fitnah lagi sama aku. Is, jangan aku pindah kayak gitu. Nanti gak ada lagi sainganku untuk rebutin Pak Roma. Sakit kali hatiku, Wak, kalian giniin. Kalian fitnah aku. Minta maaf lah aku sama kamu, Is. Taunya aku salah. Janganlah kau pergi dari sini. Gratis 2 bulan sama kamu kontrakan ini. Betul kan, Wak? Gratis 2 bulan. Kalau kayak gitu aku gak jadi pindah lah nih, Wak. Ya udahlah nih, aku pulang dulu lah ya. Ih, bareng lah, Kak. Biar sekalian aku minta maaf juga sama si Isaya. Ya udah, yuk. Aduh. Jadi ngerasa gak enak juga aku sama si Isaya lah, Kakmu. Ya kalau gak enak kau kayak gitu ya minta maaf lah kau sama dia. Kalau kau gak mau minta maaf namanya kau egois. Kursi baru keren ya. Mau gak ya Kak si Isaya maafin aku? Ya maulah, Tuhan aja pun maaf pemaaf apalagi kita umatnya ya pasti semoga maulah. Semoga dimaafinnya lah aku ya Kak. Ya yang penting kau ikhlas aja udah. Minta maaf aku, udah salah aku tak kasut sama si Nining. Janganlah kau sedih-sedih lagi, maafin aku ya. Ya udah Wak, aku maafin. Aku juga minta maaf sama kau udah sering buat kau kesel Wak. Aku juga minta maaf ya. Ya udah mau pulang dulu aku ya, tak berak aku. Jangan kau masukin hati kali omonganku tadi ya. Udah. Iya Wak, makasih ya Wak. Itu si Bordir kayaknya Kak. Ngapain dia ya? Ih. Kok buru-buru si Bordir itu mau kemana dia? Mau pulang dia Kak, sesak boker katanya. Is, kau masih marah sama aku soal yang tadi, Is? Udah, Is. Udah aku jelaskan tadi sama orang ini. Dia sama si Bordir di rumahnya. Aku bawa juga tadi si Roma. Iya, Is. Aku minta maaf ya, Is. Udah fitnah kau. Enggak. Udahlah, lagian ngapain lah kita ribut-ribut ini. Gara-gara laki-laki pun namanya bertetangga. Mana enak ribut-ribut. Iya, Is. Aku minta maaf ya, Is. Aku merasa bersalah. Syukurlah nih kalau kau udah tahu salah. Janganlah kayak gitu muka mau nengok aku, Is. Maafin aku ya, Is. Iya, aku udah maafin kau, Ning. Tuhan pasti tahu kok mana yang salah dan mana yang benar. Betul lah, Is. Kau gak marah lagi kan sama aku. Gak enak loh aku, Is, kau giniin.
Iya, Ning, aku udah maafin kau. Untung aja masih ada Kak Momo yang mau ngelurusin masalah kita. Makasih ya, Kak Mo. Aduh, panas-panas gini aja tidur. Kayak mananya listrik ini? Asik-asik mati aja loh. Walah. Ini dia. Kata Bang Jupri itu diajarin aku kayak gini. Loh, udah lobok dia. Oh alah, kayak mana ini? Iya, sama-sama. Oh, rupanya di lubang ini ada semutnya ini. Kok cucuk kenal dulu ini ya, lubangnya. Aduh, suara apa itu? Kok kayak suara cerita, Kak? Iya. Kok nakal kali lah ini listriknya ngentup-ngentup aku. Rita! Tau aja aku lain lakal, lagi betulin listrik aku. Gak bisa muka kau kayak gitu. Betul Kak Nining, kayaknya rumah si Bodi ini ada hantunya loh. Masa aku diuntuk-untuk tadi, serem kali. Walah Rit, rumahnya bukan berhantu, kau tuh kesetrum loh. Kak, untung kau gak kenapa-kenapa kan. Iya Kak Nining. Iya Kak, kalian mau coba Kak, ini enak kali loh, rasanya tuh tem kayak gitu Kak. Aku tuh sampe mencelat-mencelat kayak roti bakar di balik-balik. Enggak lah Rita. Ada bau-baunya kau ya. Tapi lucu juga loh buka dia gosong-gosong kayak gitu ya kan Is. Kalian mau ketawa-ketawa, kenapa rupanya? Gara-gara kentop itu lepas gigiku satunya. Nah kayak gini kan enak loh, kita udah ketawa-ketawa sama-sama, senyum-senyuman sama, gak usah lah ribut-ribut lagi. Iya Kak Mo. Makasih ya Kak Mo. Udah kayak telat abis kan ya Kak, peluk-pelukan kayak gitu. Tinggal Winky, Dipsy, Lala, Poh. Kurang Pohnya Kak! Kok lari pula kalian, mataharinya masih terbit loh, belum tenggelam. Jelas kalian Pak. Satu, dua, tiga, action. Itu Bu, tadi waktu jemurin baju, tengok. 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 Satu, dua, tiga, action. Kau ulang apa? Kau lagi, Bor. Oke, satu, dua, tiga, action. Iya Bu, makanya aku dibawa bumbu. Satu, dua, tiga, action. Sudah lah kau gituin, Pak. Kan aku lihat dia itu, waktu kau ceritakan kayak kemarin. Action. Kan jadi gak enak aku sama si Isai ini, kayak ngerasa bersalah aku jadinya. Ya aku juga, jadi gak enak juga aku sama si Isai gara-gara kau ini. Tahu gak gara-garanya? Lupa. Ya udah pulang dulu aku, tak beres dekat kami kau.